Kids, apakah alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan? Untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia sangat sulit dan gak diperoleh dengan mudah karena perjuangannya yang panjang. Banyak peristiwa kemerdekaan yang menjadi bagian perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya peristiwa Rengas Dengklok. Yuk simak alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan? Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Kemerdekaan yang diraih mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna peristiwa Rengas Dengklok bagi proklamasi kemerdekaan. Makna peristiwa Rengas Dengklok bagi proklamasi kemerdekaan antara lain mempercepat atau mendorong segera dilakukannya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa menunggu pengaruh dari negara lain. Proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan yaitu desakan golongan pemuda kepada Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Insinyur Soekarno menyanggupi keinginan para pemuda dan tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Muda Meida disusun naskah teks proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, secara resmi teks itu digunakan dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tiga perubahan redaksi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada teks proklamasi kemerdekaan terjadi sejumlah perubahan, yaitu 1. Kata tempo diganti dengan kata tempo. 2. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, itulah alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang merupakan materi PPKN kelas 7 Kids. Berikutnya kita lihat beberapa fakta menarik dari kemerdekaan Indonesia. Hai kids, besok kita akan memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-76 pada Selasa 17 Agustus 2021. Kemerdekaan Indonesia 76 tahun yang lalu ditandai dengan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi tersebut sekaligus menandai kemerdekaan Indonesia dan lepas dari jerat penjajahan. Hari ini kita akan membahas beberapa fakta menarik seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengetik teks proklamasi. Pak Sayuti Malik merupakan orang yang mengetik teks proklamasi. Ia bernama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Ia memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang diwarisinya dari sang ayah. Pada 1902, ia belajar tentang nasionalisme di Sekolah Guru, Solo, Jawa Tengah. Hingga akhirnya timbul keinginan menentang sejarah. Tulisan karya Pak Sayuti pernah membuatnya ditahan oleh penjajah. Pada 1902, ia ditangkap karena dituduh membantu PKI. Walau berulang kali keluar masuk penjara, namun ia terus bergerak dan semakin kritis. Menjelang persiapan kemerdekaan, Pak Sayuti tergabung dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang dari Sekutu pada 16 Agustus 1945, Sayuti Melik, Chairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan pemuda lain berencana membawa Insinyur Soekarno dan Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dan didesak untuk mengambil tindakan sebelum terlambat. Desakan ini dipenuhi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Rumah Laksana Muda Meida menjadi lokasi penyusunan naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi selesai, Pak Sayuti mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.
Ia mengubah dan mengetik naskah proklamasi tersebut. Kalimat awal wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Pengibaran bendera merah putih dilakukan 3 orang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI diikuti dengan pengibaran perdana bendera merah putih. Pengibaran tersebut dilakukan oleh 3 orang, yaitu Latif Hendraningrat, Suhut, dan SK Trimurti. Latif Hendraningrat memiliki nama asli Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Ia merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Pak Latif juga pernah menjabat sebagai Komandan Kompi dan berpangkat Sudanko. Saat pengibaran bendera merah putih, ia memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan PETA. Suhut Sastro Kusumo. Pak Suhut lahir pada 1920 dan merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Dalam persiapan pembacaan proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, ia diperintahkan mempersiapkan tiang bendera. Tiang ini kemudian digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Suhut bertugas sebagai pembentang bendera yang akan ditarik oleh Latif. Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti. Lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 11 Mei 1912. Normal School dan LMS Surakarta merupakan tempatnya menempuh pendidikan dasar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya ke Universitas Indonesia atau UI, jurusan Fakultas Ekonomi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama Indonesia pada saat Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjabat tahun 1947 sampai 1948. Saat proklamasi kemerdekaan, ia bersama Pak Latif dan Pak Suhut bertugas sebagai pengibar bendera. Fatmawati menangis. Istri Soekarno, Ibu Fatmawati, sempat menangis di atas bendera merah putih. Ia mengatakan kalau ia berulang kali menumpahkan air matanya pada bendera merah putih yang sedang ia jahit itu. Saat itu, Ibu Fatmawati tengah hamil tua dan telah masuk bulan untuk melahirkan putra sulungnya dengan Insinyur Soekarno yang kemudian diberi nama Guntur Soekarno Putra. Tetesan air mata Ibu Fatmawati merupakan wujud haru atas perjuangan yang cukup panjang oleh rakyat Indonesia dan para pemimpinnya dalam meraih kemerdekaan. Nah, kids, itu dia fakta menarik seputar proklamasi 17 Agustus 1945. Sudah pernah dengar fakta yang mana? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!